との決着がまだついてねえぞ。Pasreng, anjing. Halo guys, balik lagi sama gue, Kelvin Gimar. Oke, jadi hari ini kita mau bikin hyper hero yang sering membuat kita fobia gitu ya. Apalagi kalau bukan Layla fobia. Ya, ini hero 3 gold ya. Cuma kalau udah jadi banget guys ya, misalnya kita kasih immortal bikin titan gitu ya, ini sakitnya minta ampun gitu ya. Jadi sekali ngekill tuh bisa sampai 2-3 hero jeder langsung hilang ya, sekejap aja guys ya. Nah, intinya kalau Layla ini item pentingnya adalah kita punya winter guys ya. Sama kalau misalnya kalian bisa dapetin blessing elementalis ya buat Layla ya, plus ada satu item lagi rune ya, rune yang power overlord. Nah, ini dia guys ya. Ini sumpah, ini the real haram jadah guys ya. Layla pakai titan kasih immortal ya, dapat blessing elementalis, mentalis, dapat power overload, udah guys ya, udah haram parah gitu. Lagi kalau megang winter juga guys ya, udah nggak mati-mati guys ya. Misalnya darahnya tiba-tiba sekarat, musuhnya sekali dia berhenti dari winter ya, sekali tembak, duar, lenyap semua guys. Nah, untuk memikat Layla kita harus pakai parfum dulu biar wangi guys ya. Layla itu cewek yang demen cowok pakai parfum guys ya. Jadi kalau kita pakai parfum yang banyak sebelum main Layla ya, nanti Laylanya keluar mulu ya, mitosnya begitu guys. Oke, ya kalau kalian mau beli parfum yang sama kayak gue ya, Morris, kalian bisa cek aja link produk langsung guys ya, harganya murah banget. Dan seperti biasa kalau mau top up langsung ke mlister.id pastinya. Langsung saja lah kita gaskin ke gamenya, let's go. Oke ya, ini kita langsung gaskin ambil Layla guys ya. Kita langsung ngestakin dia dari awal. Oke, udah dapet Laylanya ya. Let's go, nih orangnya tangan cepet-cepet banget guys, dan maling guys. Lu gak ada yang ambil Layla ya. Oke, cuma ada Karina doang guys, immortalnya ya. Gak dijual. Nah ini WM juga boleh kita aktifin guys ya. Bukan boleh sih guys, penting juga ya, soalnya buat lifesteal. Soalnya kan immortal seperti yang kalian tahu sendiri ya, bukan kayak Astro, dia ningkatin attack-nya, emang damage-nya jauh lebih sakit guys ya kalau kalian pakai immortal full stack ya dibandingin kalian pakai Astro gitu ya. Cuma bedanya kalau Astro itu kalian ada life steal-nya gitu ya, kalau immortal nggak ada. Jadi kalau misalnya mau main Layla immortal ya, kalian kalau bisa nyalain WM-nya juga guys ya. Aduh, anjir jelek banget guys, busuk sekali ya. Gue berharap purify atau enggak ini guys ya, inspire tuh paling oke. Oke, immortal dapat, kita taruh Karin aja biar dapat kanan kiri ya. Sumpah ini Layla titan sih enak banget guys, Layla titan immortal ya. Wih, lawan kita ada yang bikin titan juga ya, bikin Lancelot titan. Aduh, ini sih kalah co lawan Karina kita. Wah, Suramos Chocolatos guys. Jadi mainnya begitu kalian, ha? Layla gue digalakin nih dari awal-awal. Jahat kalian, jahat. Nggak kasihin apa dia sama Layla guys ya. Biarin aja dulu guys ya, duit kita 10 gold pas ya. Yang penting immortal udah nyala. Sama yang penting banget guys ya, kalau main Layla ini, kalau misalnya kita nggak dapet purify di awal ya, semoga nanti kita dapet warrior blessing guys. Soalnya kalau bisa di stun ya, banyak banget yang bisa nge-stun guys. Apalagi kalau orang-orang main elementalis gitu ya. Astagfirullah Layla, kalah main jelas co. Ya Allah Layla, Layla terbuli kamu nak. Nah dapat immortal ya. Dosa apa yang kamu lakukan nak? Nak Layla, nak Layla. Kita nyalain ini dulu deh guys. Ya WM nyalain biar bisa menang co Layla kita co. Udah 2 ronde guys nggak menang guys. Nah nih kita tambahin MM dan nih ya. Nih ya, gua kasih WM, gua kasih MM, gua kasih aspiran, gua kasih immortal ya. Komplit nih Layla nih, sampai kalah lagi sih. Parah dah. Lawannya Odette Layla, bisa lah. Odette hero harga 2 gold ya Layla ya. Bisa lah. Menang nih guys. Nah. Yo. Akhirnya ya. Gitu ke Layla. Apa yang penting kita nge-stuckin dulu guys ya. Kasih Layla wasitnya. Nah, gitu dong Layla. Dulu nih Layla paling jago lasit guys. Jangan masih Los Pecados. Idih, lasit lagi boy. Oke, kalah sama Johnny nggak apa-apa guys. Yang penting kita dapat stuck dulu. Oke, kita milih kedua guys ya. Milah ada golden staff, ada winter coy. Golden staff diambil, oke. Let's go, gaskan winter. Oke, item defense kita udah aman guys ya. Item defense kita cuma butuh winter aja ya. Untuk jaga-jaga dari fatal-fatal damage yang tidak diinginkan. Nah, sisanya bisa kita kasih attack speed aja guys. Biar kagak lemot ya. Ini boleh lah bintang 2-in dulu. Oke, blessing WM. Boleh lah ya. Blessing WM guys, nggak apa-apa. Nggak usah kita reset. Kita juga butuh ngaktifin WM juga nih. Jadi meskipun nanti misalnya Layla nggak dapat blessing WM gitu ya, tetap kita punya lifesteal dari WM guys ya. Karena lifesteal WM tuh ke semua hero ya, cuma lebih gede ke hero-hero WM-nya gitu. Ada bonus tambahan lah. Kayak lawan kita Mia, Mia bintang 2, bisa menang gak nih? Ada shield juga dia guys. Cuma kita nyala 4 WM ya.
life skill kita lumayan. Nah kan. Sah, Layla bisa menang nih guys. Bisa nih guys, ada winter kita. Sat. Winter dulu dong. Layla, lanjutkan perjuanganmu Layla. Jangan mau kalah sama Mia. Bajingan Mia anjir. Kampret. Cok Mia matching gun anjir. Mampus lu ya. Pada zolim nih sama Layla gua guys, sumpah guys. Kesian banget cok. Awal-awal sih paling enak kalau dapet DHS guys ya, dapet DHS. Lebih gampang menang di arena coy. Jangan kasih gua lawan yang susah-susah dong Muntun ya. Buat di arena kesian banget Layla gua. Anjir Karina, gak apa-apa. Karinanya bintang 1 guys ya, harusnya kita bisa menang nih. Ayo. Nah, rasakan tuh damage Layla di jab Layla terus gua boy. Layla jangan dipakai winter ya, Layla jangan pakai dulu winter ya. Aduh kepake lagi winternya anjay. Tembak dia. Aduh guys. Wah sumpah ini sih bintang 2 cok Layla kita cok. Di banget ya. Oh abis ini round creep guys ya. Kita butuh item attack speed atau item damage gitu guys. Ada warrior blessing saudara-saudara ya. Oke gak dapat purify tapi kita udah dapet warrior blessing udah aman ya. Wah ini gua assassin lagi coy. Apa deh, gak usah kita reset dulu. Kita lihat dulu Laylanya apa guys ya. Kita sesuaikan aja sama Laylanya ya. Layla bisa dapat WM, assassin, sama elementalis. Paling oke elementalis guys ya. Menurut gua ya paling oke elementalis. Kedua tuh WM ya. Ketiga tuh assassin ya. Kalau buat Layla blessing dari aspiran ya guys. DHS. Emang guys ya, kalau kalian mau apa tuh diomongin aja guys ya. Muntun tuh denger kalian ngomong guys. Ibarat kata kalau kalian misalnya guys ya, kalian sama teman kalian nih lagi ngomongin sesuatu ya guys ya. Misalnya ngomongin motor atau ngomongin mobil ya. Nanti tiba-tiba di Instagram tuh kadang suka muncul iklan ini cok. Langsung iklan otomotif, motor, mobil gitu. Anjir kayak berasa handphone kita tuh mendengar kita cok, disadap anjir. Nah Layla oke. Nah assassin cok, aduh kampret lah. Anjir, gue bilang paling jelek assassin ya. Di antara ketiganya ya dikasihnya malah assassin, cuma gak apa-apa guys. Kalau gini berarti kita bikin WM Immortal assassin ya. Kita udah megang DHS. Ih, sini Mia masuk sini ya. Oh, apalagi gue ada assassin nyala nih guys. Makin sakit cok. Gila bentaran saja nih. Tembak! Diar! Ini udah enak banget guys, udah bintang 2 ya. Sudah waktunya ya. Kita membalas dendam para kampretos-kampretos yang ngebully Layla kita tadi ya. Kita bikin mereka merasakan menjadi seorang Layla fobia ya. Oke, bintang 2. Kita mesti nabung ya. Kita ngeroll Layla di level 7 aja guys ya. Kalau di level 6 itu cuma untuk bintang 2-in aja. Biar Layla kita tidak terseok-seok guys. Menyedihkan sekali soalnya tadi ya. King Destroyer, buset. Mengerikan banget namanya King Destroyer. Wih, anjir ini lahan kita buat farming stuck nih guys. Mistik nih, mistik. Dia Das. Nice. Das. Ayo Layla. Kasih last hit semua ke Layla. Nah, gila Layla gua. Lagi, dar. Nice. Layla, nice. Gokil. Layla dia beli latos gua. Nah, kita semenjak udah bintang 2 Layla belum kalah nih, guys. Oke, ini bintang 2. Sowi. Wih, lawan Kang Kuhungers ya. Sama juga nih bunuh ini Layla gua nih. Dar. Ayo aduh jangan pada rata dulu dong. Sabar bang. Aduh anjir Layla gua sendirian. Co tolong belum strong Layla gua guys. Stuck masih dikit ya. Aduh anjir baru gua menang belum pernah kalah guys ya semenjak bintang 2 langsung ketemu kangkung ya kalah kita cocok. Belum ready cok Layla kita ketemu kangkung guys ya. Ada golden staff anjir golden staff. DHS Golden Staff sama Winter udah guys komplit guys ya. Dah. Kelar hidup kalian kelar. Welcome to Layla Fobia. Udah enggak bisa di stun ya ada Winter, attack speed gacor. Tinggal kita tugas kita adalah ngumpulin stack aja guys sama bikin Layla-nya bintang 3 ya. Nah, ini kita nyalain 4 ini dulu deh guys. 4 immortal dulu nih. Udah siap ngacak-ngacak speed tank nih Layla gua, cok. Jet Chuan. Aduh, kangkungers lagi nih waktunya kita balas dendam sama kangkung-kangkung guys ya. Yo. Sini lo, Layla gua attack speed udah gacor nih guys. Jar, hilang langsung. Set. Ayo, meledak. Siap-siap meledak, kangkung. Jar. Lagi akai bintang 3, akai bintang 3. Siap akai meledak. Jar. Wah, anjir. Gak langsung meledak dia, guys. Mampus. Satu kangkung sekarat ya. Udah siap kita masak, guys. Kita level, masukin ini dulu ya. Nah, semoga Layla mencium wangi parfum kita, guys ya. Biar dia mendekat. Wah ini enak nih kalau ngumpul-ngumpul gini. Ayo Layla cepetan Layla. Set, siap Layla tembak. Ya, dia. Oke.
Ati lagi, Laila Lasit lagi, cakep. Lasit lagi, Idi. Eits. Kali nyolong-nyolong Lasit nih ya. Ah, kasih Laila aja semuanya Lasit ya guys ya. Biar Laila farming dulu, cak. Nanti udah tinggal gendong-gendong doang nih Laila nih. Bentar, anjir ada tight budget. Kalau ada tight budget kita mesti siap level 8 guys. Wild Strike, aduh sayang sekali guys ya. Kita tight budget aja ya. Blessingnya bukan WM soalnya guys. Kalau blessing WM boleh kita ambil Wild Strike. Nah ini berarti karena kita ambil tight budget ya, kita ngerolnya di level 8 ya guys ya. Karena chance-nya kayak chance di level 7 soalnya. Sabar, berarti kita mesti ngumpulin duit lagi ya. Ini udah aman sih Laila, kita masih bisa ngangkat guys. Masih bisa gendong-gendong ini bintang 2. Oke, ini aja lah. Gue jaga-jaga guys ya, si Halbert. Kita masih bisa satu dapat blessing satu lagi nih guys. Ih, Wimsy. Yuk, let's go. Set. Dar. Pedes banget tuh, dua langsung hilang ya guys ya. Dapat Lasit lagi. Weh, kampret cok. Suren ini kampret ini anjir. Ngurangi stack gua coy. Belum mati tadi hero nya guys, baru mau di Lasit Laila anjir. Top level dulu ya. Nah, nyala 4 assassin ya. Wih deh, 4-4-4 nih guys. 4-4 gulipat, semuanya jadi 4. Nah, ini baru enak nih, kita ngaruh di level 8 guys. Pakai tight budget ya. Wah, cek pada bintang 3 tuh lawan kita coy. Nopita, Nuraini. Masuk sini Karina, gak ada scary-scary nya gua boy. Bentar, set. Sat. Dar. Ah. Pedes. Yo, karetnya 2. Laila gua karetnya 2. Pedes nih, Bos. Ah. Wah, ngumpul-ngumpul sini, ngumpul-ngumpul. Nah, sini. This is what I'm talking about ya. This is what I'm talking about. Ah. Kalian tuh cuman mengantri untuk ditembakin sama Laila, boy. Mengantri untuk dikirim ke ini, guys ya. Neraka. Eits, ini assassination. Oke, okay. Aduh, blessing ele guys. Gak usah lah ya. Oke, okay. Ubi. Nice sekali, ubinya assassin juga ya. Oke, okay. Kita bisa jadiin 6 assassin nih guys ya. Wih, semoga bisa 666 nih guys. Kacor sini kalau jadi 666 nih. Dapat satu kristal lah ya nih. Kristal WM gitu. Udah. Yo. Ini kangkung, wih kangkung. Gak ada scary-scary-nya boy. Ini kangkung. Megang penurut karir dia anjing. Wah kampret cok. Dar. Sekali, ya Allah kena penurut karir cok. Sumpah rese ini Sowi ya. Nianya rese guys. Dulunya bintang 1 cok. Slot. Oke nice dapat slot guys. Nah kita fokus ngerol nyari Laila dulu guys ya. Ada ini boleh sih kita ambil dulu ya. Nah 6 assassination duluan malah yang nyala guys ya. Jadi hampir ke repress guys. Kita butuh Fanny nih guys ya. Malah lanceng dulu ini kasih anjir. Kalau udah Fanny udah nyala 4 aspiran nih guys. Karina lagi masuk sini. Wih. Gila penurun karirnya sampai 2 dia niat banget cok. Matiin dulu nih sama yang penurun karir guys. Dirot ya. Tembak tulang ekornya. Mati dia guys. Wah sisa 3 orang guys. Si Soe sama ATF. ATF namanya. ATF. Laila oke. Okay. Ruby. Aya bintang 2. Funi mana Funi nih? Gak keluar-keluar Funi. Wah ini kangkung yang tadi lagi nih guys. Yang megang penurun karir cok. Yuk. Stack kita udah lebih banyak guys. Udah. Set. Mati kangkungnya nih. Mati ini kangkungnya. Cerot. Mampus. Ini enggak ada scary-scary-nya ini. Ini mampus. Woi, Atep menang sama kita, cok. Atep 97. Ayo. Nah, waduh Laila gua pakai blessing MM lagi kampret. Ya ilah, enggak jadi 666 dong ini, guys. Aduh, gua males sih, guys, reset Laila nih. Lailanya aja seret soal ya, guys. Enggak apa lah ya. Aduh, pakai blessing MM. Ini aja lah ya. Fanny, lihat. Blessing WM, nice. Ih, kita bisa jadiin. Oh, ini sih 6 WM, 6 assassin dulu guys. Immortalnya 4 ini malah nih. Nah, let's go. Laila Titan mode. Waduh, anjir. WM-nya kurang 1 guys, 6 WM guys. Level 9 nyala 6 WM ya. Lawan kita juga udah jadi, cok. Si Atep, lance Titan guys. Dar. Anjir. Kevin Ori. Gawe. Tau, Hayabusanya lagi terbang, hilang gak sih tembak Laila ya? Gila, udah full stack guys. Cuma imonya belum 6 aja nih. Sumpah, ini bisa 666 guys. Kalau misalnya tadi Laila gak ada blessing WM, gak ada blessing MM ya. Kalau misalnya satu lagi, kita blessingnya WM gitu, atau immortal gitu. Cuma tinggal nyari satu kristal lagi, jadi 666 guys, sumpah. Ketemu lagi nih, Atep. Oh, sekarang naruh Fanny dia.
Si ini lo berani sama Layla. Layla gue udah full stack, boy. Ah, gila. Kalian tahu kan, guys, seberapa sakit Layla immortal? Kalau udah full stack mah begitu, coy. Pusing-pusing dah lo, ha? Kita bisa langsung jadiin sih. 664 paling nih, guys. Immortalnya yang 4 ya. Oh, dia pusing-pusing. Ngatur-ngatur formasi, guys, ya. Ya tuh, lihat. Emang kalau lagi kalah gitu, guys, pusing-pusing lihat ngatur-ngatur formasi ya. Bingung, gue taruh mana nih ya biar selamat dari Layla gitu. Ayo, sini. Siapa lagi? Aduh, Kak, ini lagi, guys. Fanny-nya nih enggak mau taruh situ lagi, enggak berani katanya. Enggak mungkin menang Fanny gue, coy. Set. Hilang Fanny. Hilang di tengah jalan. Lanceng, guys. Ada Winter, slow. Das. Kan gue bilang, guys, ya. Winter ya. Layla kalau megang Winter haram banget, cok. Harusnya mati tuh Layla, guys, ya, kalau nggak megang Winter ya. Sekali di counter attack sama Layla, tuh langsung hilang, guys. Sakit parah, cok, Layla. Ini belum 6, guys. Belum 6 immortal ya. Bingung deh, bingung. Mau ambil apa, tap? Kita masukin 6 WM aja ya. Kayaknya nggak bisa 6 immortal, guys. Gue malas reset ininya ya, blessingnya. Wah! Semuanya dicobain, guys, sama dia. Nah, siapa yang bisa kira-kira ngalahin Layla ya? Layla ini harus mati di dalam arena. Buat tembak. Wih, lancenya. Langsung lenyap ya, guys, ya. Oke, ini lama-lama diadu sama lancenya dia nih, guys. Semua hero dicobain buat lawan Layla di arena ya. Oh enggak, masih ini ya, masih di situ, masih di arena, guys. Enggak mau diadu sama dia ya. Eh, diminahin, cok. Diminahin sama dia. Sumpah. Ya. Diadu, cok. Sumpah diadu. Sini lu. Anjir, sakit. Guys, ada Winter, slow, ada Winter. Set. Iya. Kakak. Anjir, kakak aneh. Anjir. Segala cara dan upaya sudah dia coba, guys, ya. Sampai diaduin, cok, ya. Lance Titan-nya sama Layla kita, guys, ya. Emang untung kita megang Winter, cok. Anjir. Layla fobia sekali lagi, ya. Udah jadi gitu ya, Lance Titan mode. Kita lihat powernya, powernya gedean kita masih, guys, ya. Walaupun bukan immortal yang 6, guys. Ini kalau immortal yang 6, guys, ya. Misal UM-nya 4, immortal 6. Ih, ini sih lebih haram lagi, guys, ya. Mungkin Winter kita mungkin tadi sampai nggak bakal kepake, ya. Kalau misalnya by one sama Lance tadi, guys, ya. Kalau immortal yang 6. Oke, jadi sekian dulu, guys, ya, video gue kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Kalau kalian ada requestan kamu lain, komentar aja di bawah, guys, ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching dan stay playing, stay with Kelvin Gaming.